selesai dibekam, kop itu tidak disucikan, yakni hanya diberikan alkohol atau direndam ke air sedikit yang bercampur baklin. Dan setelah itu dipakai untuk membekam pasien kedua. Apakah tidak ada kemakfuan pada permasalahan ini bagi pasien kedua dan orang yang membekam karena dia al-hajjam selalu lengket memegang minyak saat melakukan bekam? Aslin nama kemakfun na tukang bekam kat itu tidak hanya di masalah sekoning dera, tapi di profesinya pada ben jazzer. Jazzer kat dia tu dere-dere sekoning sibar dengan infantina nikah emakfu apa nak lakonan lah kan lak sampai bendera. Jadi masyarakat tebak urzul ihtiraz, usrul ihtiraz, sulit tegak kuyumnya. Jadi nilainya yang kita sebut.